udah oke bos. Ah gimana tanggapannya nih? Tapi mesinnya kayaknya kurang bos. Kurang greget gitu ya? Ya. Atau kletopling gitu? Iya bos. Wah itu ya, penyakit bos. Vega JR kayak gitu bro. Nah kita nanti kita tangani bagian ken close ya bro ya. Oke, oke guys, ini masalahnya di close ini guys. Kita nanti kita ganti per 6 guys ya, untuk biar tarikannya lebih jos gitu guys ya. Nanti kalau masih kurang jos lagi guys, kita masuk ke board up aja guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini apa guys? Ini motor trail udah siap, tapi ini terjadi permasalahan di ken close-nya ya guys. Apa guys? Karena dia langsung slip kopling ya guys. Ini motor Vega ZR. Oke guys, kita tanganin. Terus oke. Guys, yang jadi permasalahan ini Vega ZR ini masalahnya guys, dia nggak pakai per, jadi ini kalau udah lemah kira-kira 1 tahun aja motor udah klip koplingnya guys. Nah ini sebenarnya guys, sebenarnya ini kelemahan Vega ZR itu. Oke guys, kita ganti dulu tadi ya, kita buka ini. Oke guys ya. Ini obatnya guys untuk slip kopling untuk Yamaha Vega ZR. 100% dijamin jos. Nah ini dapat ini juga guys, ini satu set kayak gini. Ya ini kan. Close-nya juga ada, ada. Terus rumahnya ini juga dapat per. Dapat baut juga. Dapat ringnya juga. Dapat bearing. Setutnya guys ya. Terus ada apanya ini juga? Apa nih? Stiker. Stikernya guys ya. Produk ini produk Malaysia nih guys. Kalau kita lihat tadi, nah ini guys ya. Produk dari Malaysia. With spring ya. Amper ya. Amper. Jadi menjadikan motor Anda tuh lebih responsif dan anti slip kopling. Nih, permasalahan motor ini langsung naik CC guys. Jadi langsung slip guys ya. Guys, tutorialnya juga mudah masangnya. Tutorial pemasangnya juga mudah. Nah, ini kan bawaan tadi ya. Nih. Kita copot aja. Ini paku tadi juga ada di bawain. Nah, rumahnya langsung kita ganti. Ini yang bawaan standaran pabrik Jepang ya, guys ya. Entah kenapa nih pabrik Jepang kok dibikin kayak gini. Enggak dibikin per ya. Oke. Oke, siap, guys. Langsung kita pasang aja, guys. Pasangnya juga mudah, guys. Anda bisa pasang di rumah seandainya alat Anda tersedia. Guys ya, nah ini yang jadi permasalahan nih guys. Kita ini potong guys ya, karena kalau dipasang di sini dia pasti nyangkut di
meter nanti biasanya. Wah kayak gini guys ya, nyangkut nanti pernya nih, pernya akan tenangannya guys ya, dipotong aja guys ya. Tapi kita masih menggunakan pernya standar yang terpasang dulu guys. Manual ora kuat gitu. Nah, manual ora kuat kan. Tidak. Pasang sudah selesai semuanya. Sudah pasang ya. Nah, oke guys ya, udah selesai nih prosesnya, tapi agak keras dikit karena pernya 6, tapi ini langsung sembuh total guys, kita jamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.